Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video MS Desa. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial lagi teman-teman. Tapi di sini saya ingin membagikan tutorial di laptop. Ini dari teman saya, katanya cara mengatasi baterai yang silang seperti ini teman-teman. Ini ada tandasnya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu caranya seperti apa, tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru. Dan jangan lupa juga di komen. Terima kasih. Oke teman-teman, caranya ada dua teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara yang pertama. Di sini kalian klik tombol Windows yang ada di pojok kiri bawah ini teman-teman. Kemudian kita klik. Terus kalau sudah muncul tampilan seperti ini teman-teman, kalian klik saja di pencarian ini. Lalu kalian tulis Device Manager. Nah, kalian klik yang ini teman-teman. Device Manager, kalian klik. Nah, tunggu sampai keluar seperti ini, tampilan seperti ini teman-teman. Ini tampilan Device Manager-nya. Nah, di sini teman-teman ya ada gambar baterai, icon baterai. Kalian klik panahnya, terus kalian klik panahnya seperti ini. Nah, ini ada driver baterainya, itu kalian klik kanan lalu di uninstall. Oke, kalau sudah di uninstall, terus yang satunya yang ini teman-teman, kalian di uninstall juga, klik kanan uninstall. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kan di sini sudah tidak ada gambar baterainya. Lalu kemudian kita close saja Device Manager-nya, kemudian kalian restart laptopnya teman-teman. Oke, kita langsung saja restart. Oke, kalau sudah di restart, kalau sudah hidup lagi dan ternyata baterainya tetap silang teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara yang kedua teman-teman. Di sini kan ada gambar baterai yang silang itu ya. Nih. Kemudian kita klik gambar baterainya ini teman-teman. Nah, di sini kan ada checklistnya teman-teman ya. Kalian matikan saja checklistnya teman-teman. Oke, kita matikan checklistnya. Kemudian kalau sudah dimatikan, nah ini teman-teman sudah sukses, sudah normal kembali baterainya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan terakhir dari saya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari MS Deso. Dan terakhir juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.